Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Seluruh pejabat pemerintah daerah yang hari ini semua berada di Kecamatan Kalena. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur serta seluruh jajaran BPD dan seluruh perangkat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha kita sehat walafiat dan kita bisa di Kalaena ini kita bisa bercengkrama, berkoordinasi dan berkolaborasi mengevaluasi apa yang sudah dilakukan di tahun 2021 dan kita akan melaksanakan kegiatan di 2022. Salah satu di antaranya adalah 1 miliar satu desa. Kedua, satu kamar satu pasien. Insyaallah kita akan launching ini nanti satu kamar satu pasien di tanggal 2 Februari bersamaan dengan kunjungan kerja saya ke Woti. Harapan masyarakat pada waktu kampanye kemarin mungkin ada hal yang saya tidak pernah dengar. Karena apa? Karena waktu itu saya tidak bersamaan dengan almarhum. Boleh jadi almarhum pernah menjanjikan pelayanan publik yang belum kami tunaikan, atau saya pernah menjanjikan, atau siapapun, sepanjang itu bermanfaat bagi masyarakat dan bisa kita lakukan, insya Allah kita lakukan secara bertahap mulai 2022 sampai dengan 2024 yang akan datang. Hari ini juga bersamaan dengan peringatan Hari Gizi Nasional. Ya, ini teman-teman saya dari Persagi, ketuanya Ketua Persagi, mana Ketua Persagi itu? Ada ya? Ya, Ketua Persatuan Ahli Gizi. Atau sudah ada di tempat kan? Ya. Oh, ini ada di sana. Oh ya. Ini hari ini kita bersama-sama. Saya tentu selaku pemerintah Kabupaten Luwu mengucapkan terima kasih kepada DPC Persagi Kabupaten Luwu yang telah menyelenggarakan acara hari ini dengan mengundang kita semua dalam rangka memberikan arahan ya. Aksi bersama. Jadi peringatan Hari Gizi ke-62 dengan tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Ya. Ya, bersama-sama dengan pemerintah daerah antusias hari ini. Saya tidak menyangka, ekspektasi saya tadi tidak seperti itu. Saya dijemput oleh anak-anak kita yang tadi gandrung bulo dan kita hadir semua di sini, tapi saya tetap mengingatkan untuk protokol kesehatan. Tidak boleh tidak pakai masker. Ya. Ya, harus pakai masker, tetap jaga jarak, ya. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Juga ada pelayanan perizinan, ada perpustakaan keliling, ya, dan beberapa lagi yang bisa kita layani di Kecamatan Kalaena. Sehingga saya berharap para kepala desa menyampaikan masyarakatnya, termasuk mungkin ada gerai vaksin, ya. Kita berharap vaksin ini harus masif
Untuk apa? Untuk melindungi masyarakat kita dari wabah penyakit COVID-19. Selamat Hari Gizi Nasional pada teman-teman saya, para ahli gizi, ya. Silakan mendampingi masyarakat, mudah-mudahan dengan ilmu dan pengetahuan yang tepat bagi masyarakat, generasi kita jauh dari stunting dan obesitas. Ya. Obesitas itu yang gemuk ya, anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Ini lanjut senam ya. Lanjut senam. Kalau lanjut senam saya langsung arahkan. Siap gerak. Rentangkan tangan ke samping. Ya. Sampai tidak bersentuhan. Tegak gerak. Ulangi. Rentangkan tangan ke samping. Ya. Saya bantu struktur ini mengatur. Ya. Tegak gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kanan, rentangkan tangan supaya tetap prokes ini tetap kita jalankan ya. Tegak gerak, ulangi, rentangkan tangan samping, yang kosong ditambah, lihat yang kosong-kosong ya. Tegak gerak, hadap kiri gerak. Oke, silakan Ibu Komang.
tawet. Bentar. Hari makan begini, oi.
Sama semua? Iya. Oh, kecuali yang di belakang itu ya. Thank you.
nongkrong. Nanti, 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 sobat, siap-siap. Borong sembrong coba-coba nanti. Ya, nanti. Ya, nanti, siap. Kira-kira kita nenteng. Oh iya, nanti coba-coba dulu. Kurangnya. Kami hibah, dia hibah. Iya. Hibah kan tidak ditukar guling. Tidak tukar guling. Pelayanan publik kita pindahkan ke
tiga hari ini ke Kecamatan Kalayan. Jadi administrasi pendudukan, seluruh termasuk kesehatan, selama 3 hari. Insya Allah sampai hari Jumat kita, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Terima kasih ke perempuan. Kami berharap juga nanti masukan dari para tokoh-tokoh masyarakat boleh jadi di insya Allah kalau Bapak Ibu nanti kepala desa nanti mau bertanya, menyampaikan unek-unek langsung meniadakan walaupun banyak Pak Bupati kan bisa. Harapan kita tentunya harus ada yang kelihatan karena sudah dibagi rata di masing-masing desa ditindak. Pak Kapolres dan saya tidak akan membiarkan kalau misalnya penyelewengan itu nyata dan memang sudah tidak bisa dibina. Tentu yang di kedepan desa dan hari ini akan menyapa lagi sampai 7 desa. Jadi bukan waktu pilkada saja judulnya menyapa desa, tapi begitu terpilih juga kembali menyapa desa. Dan tentunya dengan janji-janji visi misi yang di waktu pilkada, jadi saya teringat Pak Kapolsek dan juga orang tua kami, Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka dalam acara program Pak Bupati. Masyarakat mengerti, masyarakat Kalena sudah mengerti dan paham, ini tidak ini, tidak ini. Nah, itu saya tidak percaya. Boleh Pak Bupati saya ada video Pak Bung ini, Pak Bupati. Ada bantuan Pak. Rombongan Pak Bupati. Betul, pantunnya original. Oleh beliau almarhum, upaya kami di Kecamatan Kalena ini ingin memperbaiki situasi sebagai ibu kota kecamatan. Malam hari bersinar. Ya, kami minta lampu jalan sudah dihitung-hitung kurang lebih 50. Bupati lewat dinas terkait bisa memperhatikan titik-titik ini sebagai langkah alternatifkan. Setiap musim para petani mengeluh terhadap kondisi air yang ada di sana. Sebenarnya debit air yang tikus yang nakal. Sekarang masyarakat petani sedang memanfaatkan tersier itu mengadakan gotong royong 2-3 hari.
ini keliling gunung. Thank you.
Oke, tanggung. Kecang-kecangan. Ya, sejam berlebihan. Satu, satu kiri cukup. Tiga. Masa menurut. Oke. Banggo. Thank you.
mengetahui masyarakat kami terkait masalah depan hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala OPD cepat hadir, orang-orang tua saya, para tua. Sementara kami dengan pemerintah daerah langsung meninjau karena itu menjadi sangat penting. Sebentar kita dari sini karena saya lihat kita perlu diberikan tetap. Terima kasih. Baik, nanti wilayah mana yang kira-kira akan berpotensi itu akan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Jawa Timur, yang terhormat Bapak dan Ibu yang ada di Sukarang. Sistem kemarin yang beberapa tahun kita kegiatan alhamdulillah sudah terrealisasi dan sebenarnya tahun ini kemudian alhamdulillah masjid dapat 150 juta ya. Jauh ke turun ini, Bu? Sudah ngusul ke balai besar kepala penanggung bencana. Kalau tahu yang di Kampung Meli tahu kan? Jadi kan dulunya kan seperti ini. Dia pelunya kan belok. Kampung itu kayak Kampung Meli. Jadi waktu banjir itu hujannya nggak rintik-rintik, tidak hujan. Tapi dari atas? Dari atas itu ada genangan yang sudah alami. Nah, dia tidak ada titik-titik yang apa namanya, di situ harus ada BPM, di situ harus ada air. Memang ini kata-kata mungkin ada satu tempat evakuasi Pak yang harus sudah. Jalurnya lewatnya mana? Nah, itu yang tadi. Ada ya? Thank you.
kepala desa kepada kepala desa yang saya hormati. Jadi sempat tetap muka. Yang saya hormati Bapak Kapolres pada hari ini, yang saya hormati Bapak
kalau kita juga ada peran yang ibu asisten.